menikmati taman terbuka hijau yang ada di Kota Bogor. Balik lagi di channel Giri Bagus Bagaskara, teman-teman. Di siang hari ini saya berada di daerah Bogor, Jawa Barat, tepatnya di daerah Taman Helang. Taman Helang ini persis di dekat kota Bogornya, teman-teman. Banyak sekali seperti wahana-wahana yang menarik yang patut dicoba di sini. Salah satunya seperti alat-alat olahraga, kebanyakan di sini alat-alat olahraga. Ya karena ini lokasi kayak lapangan terbuka hijau, taman terbuka hijau. Dan di sini juga cuacanya panas sekali. Nah, ini dia sahabat. Ini adalah peraturan dan ada waktu berkunjung di Taman Helang ini. Taman Helang ini buka pada pukul 7 pagi sampai tutup jam 10 malam, teman-teman. Nah, di sebelah sini juga ada peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini salah satu fasilitas yang paling saya suka, yaitu WiFi gratis atau free WiFi. Pasti teman-teman juga suka juga nih dengan fasilitas seperti ini kan. Jadi sahabat semuanya bisa bersantai sambil WiFi-an di lokasi ini. Ini enaknya tuh kita dapat WiFi gratis, guys, tuh. Jabar juara nama WiFi-nya. Siap, langsung terhubung nih. Taman Helang ini sendiri itu salah satu bagian taman yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat, teman-teman. Ini tempat bersantai yang paling enak, salah satunya di sini. Dan di setiap sudut taman ini juga rapi ya, teman-teman. Tidak ada sampah yang berserakan di sini. Jadi lebih nyaman di sini. Di sini sangat ya sepi karena memang siang hari ya. Mungkin kalau pagi hari atau sore itu lumayan ramai di sini yang dikunjungin. Oke, di sini kita dapat spot yang adem karena di sekitaran sini tuh panas banget. Dan di sini juga masih banyak pepohonan ya, cukup enak buat berteduh dari sinar matahari. Nah, itu dia, ini seperti salah satu fasilitas yang ada di Taman Helang. Dan di Taman Helang ini kita juga sepuasnya menikmati fasilitas di sini, teman-teman. Di sini juga gratis pokoknya. Teman-teman bisa melakukan apapun di sini. Bermanfaat banget di sini. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap mematuhi peraturan yang ada di Taman Helang ini. Itu dia salah satu fasilitas yang ada di Taman Helang. Nah, di sana juga ada salah satu fasilitas yang bisa teman-teman gunakan, itu fasilitas olahraga atau fitness. Teman-teman bisa coba di sana. Di sini juga ada kolam air mancur, tapi kolamnya kering, tidak difungsikan lagi. Dibiarin aja seperti ini. Sayang sekali ya.
Ya, Taman Elang ini tidak begitu besar, tidak terlalu luas banget. Ya, tapi cocoklah buat bersantai, menikmati taman terbuka hijau yang ada di Kota Bogor. Di situ ada tulisan Taman Elang nih. Di sini juga enak juga nih tempatnya nih. Buat duduk-duduk santai di sini enak juga, adem juga tempatnya di sini. Dan di Taman Elangnya juga terdapat kayak jogging track juga di sini. Buat olahraga, lari-lari santai di taman ini juga enak. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari saya di Taman Elang ini. Semoga video dari saya menjadi video yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton.